Hi friends, how are you today? I wish you all happy and healthy. Ketemu lagi Andi di channel. Nah, sekarang jadi gue mau makan western. Nama restorannya B Steak ya. Nah, ini makanan western yang harganya bersahabat, friends. Ya, jadi kalian nggak sakit hati lah lihat harganya. Nah, ini gue makan yang di daerah Sedayu City, Kelapa Gading. Tempatnya bagus, friends. Nah, gue perjumpaan pertama itu sama bistik ini tuh emang bukan di sini ya, di cabang yang lain ya. Nah, tapi pas gue makan, friends, puas, friends. Porsinya banyak, ya. Terus harganya tadi bersahabat, kayak gue bilang. Rasanya enak, ya. Suasananya juga enak. Nah, makanya sekarang gue mau coba yang di Sedayu City, Kelapa Gading. Dan gue nggak lupa untuk review berbagi sama kalian. Semoga kalian cocok. Dan nonton sampai habis ya. Please subscribe, like, comment, dan nonton video ini sampai habis. Thank you. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in on my heart if you want to. You can ask anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. You can ask anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. No secrets, no, 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 no secrets. No secrets, no, 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 no secrets. Wanna show you all my feelings. I'm not good at keeping no, no secrets. Hai guys, sekarang saatnya untuk kita review ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, gue harus kenalin dulu. Nah, hari ini gue pesennya tuh it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in on my heart if you want to. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. Oke, friends, sekarang saatnya review. Tapi seperti biasa, sebelum makan kita berdoa dulu. Abalone, friends. Abalone mushroom with sauce. Delicious one. Menarik sekali. Tepungnya dia nggak tebal, crunchy. Rasanya tuh tepungnya pun juga ada rasa bumbu spesial dia. Sausnya asam manis, pedes sedikit, enak.
Tadi nachos. Ini nachosnya langsung makan. Pakai apa siapa ya? Oh bentar. Baring. Asam manis, ada mayonaise-nya. Ada bolognese-nya, ada saus hijau ya, enggak tahu saus hijau apa. Pokoknya ini juga bisa jadi saus pilihan kalian. Apa? Makan. Nah ini ribnya, ini sepertiga ayam. Daging empuk, langsung copot dari tulang. Saus barbecue-nya juga rasanya manis-manis sedikit. Mereka juga panggangnya nggak ngus-ngus tuh kan. Pesen lah ya, kalau datang ke sini. This is my hero. Ini adalah spaghetti gravy with beef. Jadi, nah, gua pilih pastanya spaghetti ya, friends, the favorite one. Wah, mantep banget ya. Langsung kita makan, friends. Dagingnya jadi bukan slice-slicean ya, tebel. Tuh nggak fresh, ini harganya 70 ribuan, fresh. Dagingnya tuh potongannya lihat berapa biji tuh, banyak begini, tebel-tebel dan banyak. Spaghetti-nya sebanyak ini, dapat garlic bread, jamur. Jadi itu yang gue bilang kenapa harganya sangat bersahabat, porsinya mantep, rasanya luar biasa, juicy-nya pas. Nah kalau kalian suka ada sedikit minyak di dagingnya, nggak usah takut kebanyakan minyak. Makan lagi. Pilihannya banyak banget. Bahkan kalian bisa customize. Ya, yang favorit pesto ya yang warna hijau. Terus kemudian ada satu lagi mushroom, truffle mushroom ya. Terus kalau yang suka snacker ini, itu ada yang olio-olio ya, dia pakai seafood sama bolognese, oke friends. Nah ini steak ayam ya, steak ayamnya ini unik nih. Wah seksi ini tuh, lihat tuh ada bombay, sausnya tuh creamy-nya, jamur ya, crushed cheese utamanya ya, crushed cheese-nya ya, keju. Side dish-nya itu ada baby potato, french fries, wedges, sama satu lagi mashed potato. Ini banyak tuh porsi ya. Terus lihat nih ya fans, dapat sayurannya, veggie-nya. Oh, ini saus spesialnya nih, wild mushroom, saus spesial sini. Nah sausnya banyak banget pilihannya, ada sekitar 10 ya. Yang favoritnya mushroom sama gravy, itu yang paling favorit. Tetap dapat garlic bread. Kamu coba garlic bread dulu, pecel begini. Garingnya enak. Nah, sekarang kita sambal sticknya. Ya. Pada dasarnya gue sama stick nggak gitu favorit friends, tapi di sini sticknya mantap dan cukup variatif. Dan yang ini yang paling unik yang gue mau kenalin kalian. Ini stick ayam ya. Makan friends. Nah ini buat aku emang. Ayamnya ketebelannya juga enak, guys. Mana kasih kalian ini? Dia nggak pakai tepung, jadi ya. Grilled chicken dengan sausnya yang begitu berlimpah. Enak banget saus cheese-nya. Crusted cheese. Enak, guys. Kentang sama sausnya sekalian. Nih, terus kentangnya langsung. Wah, mana kasih lihatnya? Iya. Kita pakaiin sausnya sekalian. Itu kayak sayuran gitu. Makan. Lembut, terus abis itu ketebalannya pas. Sausnya tadi kemudian juga sangat berlimpah. Kentangnya pun sangat empuk ya, jadi nggak kering ya. Terus sausnya dia emang nggak terlalu kental ya, agak sedikit encer, tapi masih lumayan pas. Karena tadi kan saus cheese crustnya kan udah lumayan kental ya. Ini
jadi recommended banget, friend, buat lo yang suka steak ayamnya. Oh iya, veggie-nya kita belum makan, kita langsung campur sama ini aja. Makan. Udah, no comment lagi, ini harus dipesan bagi kalian yang suka steak ayam ya. Nah sekarang seperti biasa, kameramen sudah lapar ya, kita harus segera isi perut kameramen, kalau enggak dia nanti ngetar, cuma lapar, udah ngamuk ya. Jadi nanti kalian lihat semua gambar-gambar yang kita review, biar kalian bisa milih mana yang kalian suka ya. Dan kalau kalian suka spaghetti, tadi saran gua pesan yang gravy. Terus kemudian kalau yang suka steak ayam, pesan yang cluster cheese. Oke, thank you udah ikutin kita. Semoga memberikan informasi positif buat kalian. Kita mau lanjut makan. Please subscribe, like, comment, dan nonton video kita lainnya juga. Thank you, bye-bye.